Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Tahukah Anda hari ke-10 bulan Muharram punya kedudukan tersendiri bagi umat agama Samawi, terutama agama Islam? Di hari ini banyak peristiwa bersejarah terjadi yang menjadi salah satu dasar keimanan umat Yahudi, Nasrani dan Islam. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari tersebut yang lebih dikenal sebagai hari Asyura, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima pertobatan Nabi Adam alaihissalam. Kapal Nabi Nuh terdampar di daratan usai mengarungi banjir besar di hari itu pula. Selain itu, Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari sumur. Lalu, Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Kemudian ada peristiwa Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun. Dan Nabi Isa alaihissalam lahir. Semua peristiwa di atas terjadi di hari yang sama, 10 Muharram, tetapi di masa yang berbeda. Kejadian ini disebutkan oleh Ibnu Battal yang tercantum dalam kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Terkait hal ini, terdapat riwayat Rasulullah bertemu dengan sekelompok Yahudi di Madinah. Rasulullah mendapati mereka sedang menjalankan puasa pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah bertanya, "Puasa apa yang kamu lakukan ini?" Mereka menjawab, "Pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun." Akhirnya, Nabi Musa puasa pada hari itu sebagai bentuk rasa syukur. Mendengar jawaban itu, Rasulullah berkata, "Kami lebih berhak atas puasa Musa daripada kalian." Nabi Muhammad SAW kemudian berpuasa dan memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Puasa Asyura memiliki derajat sangat tinggi. Bahkan puasa ini pada awalnya dihukumi wajib. Tetapi derajat itu berubah menjadi sunnah setelah turun perintah puasa Ramadan. Para ulama sepakat dengan hukum sunnah dari puasa Asyura. Meski begitu, sahabat beriman, para ulama berbeda pendapat terkait waktu pelaksanaan Asyura. Jika merujuk pada namanya, maka puasa ini hanya dijalankan pada tanggal 10 Muharram saja. Tetapi Rasulullah meminta umat Islam melaksanakan puasa Asyura dimulai pada tanggal 9 dan diakhiri pada 11 Muharram. Ini dimaksudkan agar umat Islam tidak meniru perilaku orang Yahudi yang berpuasa Asyura hanya di tanggal 10 Muharram saja. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz yang telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Huda dan Al-Majh Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Muntaqa. Selisihilah orang Yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, "Jika aku masih hidup pada tahun depan, sungguh aku akan melaksanakan puasa pada hari ke-9. Namun sebelum Nabi Muhammad menjumpai tahun depan seperti keinginan Rasulullah, beliau wafat dan ini menjadi sunnah takririyah, yang artinya masih didiamkan atau yang belum dilakukan. Wallahu a'lam bissawab." Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kehilafan mohon dimaafkan. Mari bersama membangun channel Islam populer dengan klik tombol subscribe, like dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.